ribuan buruh akan melakukan aksi demo penolakan program Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA di depan Istana Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Hal ini dikonfirmasi oleh Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal. Menurut Iqbal, buruh yang akan terlibat dalam aksi ini berasal dari wilayah Jabodetabek. Selain itu, ada juga sejumlah organisasi yang turut ikut dalam demo, diantaranya KSPI, KSPSI, KPBI, Serikat Petani Indonesia, hingga organisasi Perempuan Percaya. Iqbal mengatakan, aksi akan dilakukan pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan titik kumpul di depan Balai Kota dan bergerak menuju istana melalui kawasan Patung Kuda. Menurut para buruh, TAPERA merugikan dan membebani pekerja. Pasalnya pekerja tetap tidak akan mendapat kepastian mendapat rumah meskipun telah membayar iuran selama 10 sampai 20 tahun. Selain itu, Iqbal juga menilai pemerintah lepas tangan untuk menyediakan rumah dengan adanya program tersebut. Hal ini lantaran pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran dan tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD. Para buruh juga mengkhawatirkan program ini akan rawan dengan korupsi dan kerumitan pencairan dana. Sebagai informasi, program TAPERA mengharuskan para pekerja membayarkan iuran sebesar 3% dari gaji. Dengan rincian 0,5% dibayarkan oleh pihak pemberi kerja dan 2,5% ditanggung oleh pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri, harus membayar iuran secara penuh sebesar 3%. Setoran TAPERA ini disebut akan dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10. Ketentuan ini berlaku bagi peserta pekerja dan pekerja mandiri.